Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Saat ini kita akan bahas sebuah kabel mirroring atau kabel yang menghubungkan ponsel atau gadget kalian ke TV, monitor atau proyektor. Tak hanya untuk HP Android, para pengguna iPhone juga bisa pakai kabel ini karena sudah 3-in-1. Ini dia kabel mirroring HDMI untuk smartphone, yakni PX-MHA130. Tanpa basa-basi, mari kita bahas lebih lanjut. Yang belum tahu apa itu brand PX, jadi PX Indonesia adalah sebuah pabrikan aksesoris multimedia dan alat elektronik lainnya asal Taiwan yang telah berpengalaman 54 tahun. Salah satu produk dari PX Indonesia adalah kabel HDMI 3-in-1 PX-MHA130 ini. Di dalam box pembeliannya, kita akan dapat sebuah kabel HDMI PX-MHA130 dan sebuah buku panduan. Untuk build quality-nya cukup kuat dan terasa solid karena terbuat dari material aluminium alloy berwarna space gray. Untuk portnya sendiri ada port HDMI, kemudian ada port USB sebagai sumber daya, dan ada port 3-in-1 yang masing-masing adalah USB Type-C, Lightning untuk iPhone, dan micro USB. Untuk material kabelnya, terbuat dari kabel braided sehingga tidak mudah rusak atau patah dengan panjang 2 meter. Dengan ini, menurut kita sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, kita akan mencoba menghubungkan monitor dengan HP Android melalui port USB Type-C. Oh iya, kabel ini bisa berfungsi di Android 6.0 atau iOS 8.0 ke atas. Cara yang pertama menggunakan kabel ini adalah colokkan port HDMI dan USB ke monitor eksternal. Jika TV kalian tidak support port USB, kalian bisa colokkan dengan kepala charger atau power bank. Kemudian, pasangkan USB Type-C ke HP Android kalian. Setelah itu, otomatis akan ada perintah untuk mendownload aplikasi mirroring yang bernama Mirroring Apps. Setelah aplikasi terdownload, izinkan akses aplikasi di handphone kalian. Jika sudah selesai, cabut colokannya dan pasangkan kembali. Secara otomatis, layar akan tersambung ke monitor atau TV eksternal kita. Untuk tampilannya, kabel ini dapat menghasilkan tampilan Full HD dan suara yang dihasilkan cukup jernih. Dibuat untuk presentasi, editing gambar, video, meeting, menonton hingga bermain game, sudah sangat mendukung. Tak hanya itu, di saat bersamaan HP kalian akan otomatis ke charger sehingga tak perlu takut kehabisan baterai. Untuk bermain game cukup membantu dan lebih memudahkan dengan layar yang lebih besar, apalagi sudah cukup responsif karena minim delay dan super lancar. Sedangkan untuk menonton video, dapat menghasilkan tampilan 2 kali lebih jernih dan lebih nyata, cocok untuk menonton YouTube, WeTV, TikTok, dan juga Instagram. Namun disayangkan, kabel ini ternyata tidak bisa menampilkan mirroring dari aplikasi seperti Netflix, Disney Plus, dan aplikasi streaming lainnya. Dengan fitur-fitur unggulan dari kabel HDMI PX-MHA130 ini, harganya dibanderol mulai dari Rp249.000, kalian akan mendapatkan kabel HDMI 3-in-1 untuk segala perangkat smartphone seperti Android hingga iPhone. Dengan harga dan fitur-fitur yang dibawanya, menurut saya cukup worth it buat membeli kabel HDMI 3-in-1 ini. Jadi buat kalian yang ingin membeli, sudah mimin taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Oh iya, kabel PX-MHA130 juga bergaransi 18 bulan atau 1,5 tahun. Itu tadi adalah video review dari kabel HDMI 3-in-1 PX-MHA130 ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.